sejak gue masih kecil. Aduh, susah juga ya ternyata nebang pohon bambu. Tapi, awas, ternyata bambu yang mau ditebang gak boleh sembarangan bambu. Harus bambu muda. Yang ini dibersihin? Iya. Oh, gini Pak. Iya, kecoa. Apa tuh? Kecoa, Pak. Emang banyak Pak ya sini Pak ya? Wah bahaya nih, banyak kecoa. Terus ada belakangnya itu gimana gitu, pokoknya geli deh, pokoknya geli banget. Gue tuh binat paling geli tuh kecoa sejak gue masih kecil. Aduh susah juga ya ternyata nebang pohon bambu. Kaget banget gue sumpah. Rubuh, untung gak niban. Harus ekstra hati-hati ini mah. Butuh perjuangan ekstra buat nebang satu pohon bambu aja. Sampai keringetan gini. Malu sampai harus dibantuin bapak. Bapak emang cekatan banget saat nebang bambu. Pekerjaan ini sudah bapak lakoni 10 tahun lebih. Wah apaan nih? Kena bulu bambu lagi. Pake rambut aja nih. Oh di rambut? Iya. Ngangin di rambut? Iya. Pakai rambut. Gua harus pakai rambut. Ngilangin kalau enggak katanya gatel. Ya. Gatel ya. Jadi harus pakai rambut mau enggak mau gua harus pakai rambut. Iya. Aduh. Oke. Oh iya benar juga ya. Pakai rambut hilang. Tapi enggak gatel tuh ntar kalau Pak. Wah, ya hilang juga. Bener-bener pak, harus pakai rambut. Hilang, udah gak ada kan? Sip, kita terusin lagi. Yuk, semangat. Akhirnya berhasil juga nih nebang satu pohon bambu. Iya, ngebawa ukurannya, Ge. Hah? Ukurannya 2 meter nih, Pak. Panjang banget, Pak. Ke sana, Pak. Gila, gak nyangka gue motong bambu tuh. Dari sana sampai ke sana. Ada 5 meter, mungkin lebih. Kalau gue hitung-hitung sih ya, kayaknya sih ada 1, 2, 3, 4, wow, 7, nah yuk 7, 8, coba pak.